Sementara menanggapi keluhan dari Malaysia dan Singapura terkait dampak kebakaran hutan di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini bisa dikendalikan dengan baik. Ya, penanganan karhutlah disebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini memang panasnya itu memang kemarau-nya itu memang panjang dan panasnya memang melebihi dari norma yang ada. Tidak hanya di Indonesia kebakaran hutan itu terjadi, di Amerika, di Kanada. Dan kita di sini masih bisa mengendalikan dengan baik tidak. Coba bandingkan dengan yang 2015, masih jauh sekali. Tetapi memang yang namanya kebakaran pasti ngeluarin asap. Dan asapnya itu kalau kena angin bisa kemana-mana. Ya, rasa itu. Ya. Yang paling penting saya sudah perintah kepada Panglima dan Kapolri serta Pemda untuk segera menangani sekecil apapun itu titik api harus segera ditangani sehingga tidak membesar. Ya.